Lancar sih ya, pemeriksaannya juga seperti biasa karena udah pernah di BAP, jadi ya smooth, aman. Ada berapa pertanyaan sih? Totalnya 48 jam lebih. Itu seputar apa aja, Mbak? Seputar peran saya yang ada di film Kramaoga. Itu kan juga saya ngambil kerjaan film itu kan karena memang saya pikir, bukan saya pikir ya, skenario yang diberikan kepada Siska saat itu memang berbentuk film religi. Jadi, dan kita syutingnya juga di bulan Ramadan dan juga keluar filmnya itu pas Lebaran. Dan film religinya, skenarionya adalah sinopsisnya itu seorang PSK atau pelacur yang bertobat di bulan Ramadan. Jadi kenapa saya ngambil film itu? Karena saya pikir mungkin ada image yang akan saya rubah sedikit dengan saya berperan di film tersebut. Jadi ya udah diambil aja. Tapi ternyata setelah proses syuting itu selesai dan filmnya itu ditayangkan, tapi tidak melalui para talent gitu loh. Padahal di perjanjian kita para talent itu ada kalau misalnya sebelum ditayangkan itu minta persetujuan para talent dulu, ada yang boleh ditayangkan atau enggak gitu. Jadi tetap adanya persetujuan, tapi dari pihak PH-nya sendiri tidak ada kayak ngomong ini boleh ditayangin, ini perlu diedit atau tidak gitu. Mbak, berarti filmnya ada skenario enggak? Kalau ada bukan skenario, lebih ke skrip. Ada. Jadi kebetulan Siska bawa barang buktinya itu berupa skrip dan surat perjanjian saya antar pihak. Cuma adegan yang viral belakangan ini yang bisa menyeret beberapa nama termasuk saya, itu adegan itu tidak ada di skrip sama sekali karena benar-benar kita para talent dipaksa oleh si produser dan sutradara untuk beradegan dan berdialog seperti kemauan produser tersebut. Dibayar berapa sih, Mbak? Iya, bayar berapa, Kak Siska? Dibayar berapa? Iya, yang lain kan 1 juta, 2 juta, ngakunya Mbak berapa? Mbak berapa, Mbak? Siska dibayar 10 juta. Untuk satu film, karena memang dibayarnya sudah di awal, dan mau nggak mau kita talent udah ada perjanjian, tanda tangan, surat perjanjian, dan dia sudah menemukan Siska dengan tim legalnya. Jadi ya Siska pikir aman, ya sudah, dan ada surat perjanjian legal hukum juga, di atas materi juga. Dan untuk soal fee untuk 10 juta itu pun dari pihak mereka tidak menanggung makan, hotel, dan tiket pulang pergi Siska dari Jogja, Jakarta untuk pembuatan film tersebut.